Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Nah, sekarang kita ada di Taman Eden Gading Elok, ya guys. Di sini kita steril kucing-kucing stray. Ya, senang sekali dapat kota gratis dari Bang Muksin. Terima kasih banyak Bang ya. Ya, alhamdulillah senang sekali dapat kota gratis, itu sangat berarti buat saya. Satu kucing aja sangat berarti gitu loh. Soalnya kenapa? Kucing kalau nggak disteril, yang ada mereka berkembang biak makin banyak, kita sendiri yang pusing. Kan saya kan pejuang street feeding gitu kan. Kalau makin banyak kan mumet gitu. Jadi kalau dapat kota steril gratis, alhamdulillah banget, senang sekali gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo steril kucing kalian biar tidak beranak pinak gitu. Takutnya dibilang hama Bang ya, iya, betul, banyak ya kan. Betul. Itu Bang, makasih loh Bang. Sama-sama Bang. Masih banyak. Kalau ada lagi Bang ya telepon lagi. Boleh, boleh nanti. Telepon lagi. Kita ya. Konfirmasi juga Bang Pinggi. Jadi untuk para pejuang FF nih, kalau bisa diimbangi sama steril gitu. Jadi enggak cuma FF aja, kalau enggak di steril makin bertambah. Nanti juga di kita juga yang pusing di situ, makin bertambah jadi banyak komplain juga nanti ya Bang PJ ya. Ya. Jadi itu banyak komplain, jadi banyak kotorannya yang jadi akan jadi masalah, timbul masalah ya Bang PJ ya. Jadi kalau bisa diimbangin sama steril gitu. Steril itu jadi bikin tambah sehat, tambah gemuk kucingnya, tambah jadinya lebih sehat lah pokoknya. Lebih kalem gitu. Lebih kalem, enggak saling berebut kekuasaan, enggak saling berebut sama betina gitu. Jadinya lebih sehat lah untuk stray gitu. Jadi pokoknya lebih, banyak manfaat steril. Banyak manfaatnya. Itu banyak manfaatnya. Ya. Itu teman-teman, ayo di steril kucing-kucingnya. Soalnya kita kan sebagai pecinta kucing ya kan. Apa kalian tega nanti kucingnya meteng di luaran, terus beranak, anaknya keleleran, nggak tega kan, pusing lagi gitu. Gimana kalau dengar anak kucing nangis ya kan, gimana, pusing lagi gitu. Jadi memang harus disteril gitu. Kita semua di sini pro steril. Nah Bang, ini dari mana Bang? Ini dari Sudin, Suku Dinas, Suku Dinas KPKP Jakarta Utara itu Bang BJ. Yang hari ini mensterilkan sebanyak dua, kuotanya nggak banyak, hanya 20 ekor. Alhamdulillah ketutup nih 20 ekor semuanya. Gitu, next. Aku nih. 6. Bang Vijay, kebetulan saya kasih 6 ekor. Saya bawa 2, jadi total semua yang saya dapat 8 ekor nih, gitu. Jadi 6 saya kasih ke Bang Vijay, saya 2 saya bawa, gitu. Dari rumah, gitu. Dari lingkungan sekitar rumah. Nah, untuk bulan depan, di bulan Mei, khusus untuk komunitas Katie and Friend dikasih ke Justin untuk steril kucing-kucing Ancol gitu. Tapi nggak tahu jadwalnya tanggal berapa Bang PJ gitu. Nanti ada jadwal berikutnya di untuk utara juga, untuk rusun. Nah tadi saya bilang juga sih ntar ikut buat bantuin di rusun gitu, tapi nggak tahu rusun Marunda. Oh, Marunda ya. Nanti ya, kita ya. Mau TNR di Rusun Marunda juga. Asik. Kuotanya nggak tahu juga nih Bang PJ. Kemarin sih kuotanya 85 ekor untuk rusun gitu. Kucing campur sih jantan betina. Gitu. 85 ekor. Gitu. Tapi nggak tahu tanggalnya. Tapi yang jelas di bulan Mei. Tanggalnya yang saya belum dapat info. Nanti kalau itu dia bakal info saya untuk bantuin juga. Jadi ini Sudin KPKP berkala Bang ya? Iya. Dan gak pernah berhenti? Iya. Jadi memang untuk mensejahterakan kucing-kucing stray. Bisa banget ya. Biar dan kalau Bang Muksin di mana Bang? Maksudnya kalau kita bilang apa? Room cat shelter. Kalau ini kan apa tempat steril di mana Bang? Panjenengan lokasinya? Kalau steril adanya di Rumah Mangun, independen sih sebenarnya. Oh, independen, yes, ya, mantap. Jadi karena bentar, Cat dulu ya. Di post dulu. Jadi ucapan terima kasih untuk Bang Muksin Kurniawan, sahabat saya. Ya, terima kasih banyak. Saya dikasih kota 6 ekor.
6 ekor luar biasa loh. Satu ekornya itu sangat berarti banget buat saya. Kenapa? Soalnya satu ekor steril itu mahal banget. Satu ekor kucing di steril itu bisa berapa ratus ribu. Nah, jadi gua kalau mau steril kucing gua tuh mesti nabung dulu gitu, ya kan? Ini dikasih 6, gimana gak seneng gitu kan? Terima kasih Bang Muksin, berkah sehat dan lancar. Dan terima kasih untuk Sudin, Suku Dinas KBKP Jakarta Utara, Gunung Sahari. Terima kasih ya. Salam untuk segenap staff ya. Salam kenal di saya. Oke, saya aktivis street feeding dan pecinta kucing, juga pecinta anjing. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo kucingnya disteril biar sehat, biar gak berenak-pinak gitu. Soalnya kalau makin banyak ntar dibilang hama, kayak tikus ya kan, bahaya. Dan kalau steril juga lebih sehat, lebih nurut, lebih apa ya, lebih gemoy. Biasa kucing kalau steril tuh langsung gemuk. Nah kalau kucing gemuk kan lucu kan. Nah gitu loh, jadi itu banyak manfaatnya steril guys. Pokok jangan sampai gak disteril gitu. Ini sambung dan, apa? Sambung lah. Sambung lagi. Aduh, oke. Okay. Sambung. Bang Muksin di Rawangun itu tempat steril. Tempat steril. Tempat steril. Iya. Oke. Okay. Tempat steril pribadi ya. Jadi emang saya buka steril harga subsidi, yang disubsidi dari pribadi saya nih, kantong pribadi, bukan ada donasi ya. Enggak ada donasi. Enggak ada opdon. Enggak ada opdon. Gitu. Jadi semua obat-obatan saya yang beli. Jadi saya hanya bayar jasa dokter, gitu. Dokter visit ke rumah, saya bayar dokter, gitu aja. Sih. Oh jadi bukan Bang Muksin yang motong diri, oh, yang enggak, babat biji, enggak, bukan. Enggak. Jadi saya mengedatangkan dokter. Oh pakai jasa dokter ya ke rumah, iya, gitu. Visit, oh, ke rumah dokter, visit ke rumah. Dan jadi tambah donasi guys. Tambah donasi ya. Jadi obat-obatan saya yang beli semua, gitu. Jadi dokter hanya mengerjakan aja, mengeksekusi aja, gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mau steril kucing bisa langsung aja ke Bang Muksin. Apa Cipan. Kenapa saya sebut nama Cipan? Karena kucing rescuean dari Cipinang penjara, Bang PJ gitu. Oh. Nah, jadi kucingnya emang keadaannya parah lah, parah banget. Waktu itu. Pada waktu itu saya rescue, alhamdulillah ada sekamnya sekarang masih ada kucing. Ih seneng banget ya. Iya, jadi. Alhamdulillah beratnya udah hampir 7 kilo Bang PJ. Buset. Itu apa gue bilang kan, kalau kucing steril itu lebih gemoy, lebih gemuk, ginu-ginu, kalem gitu. Alamatnya Bang? Alamatnya di Rawamangun, muka 10 komplek PJKA, depan Golf Rawamangun, depan Kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dan setahu saya ini Bang Mustin ini sterilnya tuh terkenal murah, ya kan ya? Betul. Tuh, murah banget, guys. Gitu. Jadi langsung aja teleponnya, Bang. Di 0856-8900-726. Tuh, ya. Gitu. Atau bisa hubungin gua di 0812-8181-1025. Gua antri langsung ke Cipan. Betul. Don't forget semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Muksin atas kuota sterilnya, sangat berarti buat kami, terima kasih. Soalnya satu ekor kucing saya kalau mau steril itu nabung dulu. Beneran Bang, serius, nabung dulu Bang. Nabung, dapat berapa ratus gitu baru steril gitu, nyari subsidi gitu. Ini dikasih 6 gratis, apa gak seneng? Ya, suun ya. Sama-sama Bang. Juga terima kasih buat siapa? Buat tim dokter Sudin KPKP Jakarta Utara. Suwannya. Ini yang di Gunung Sari kan ya? Iya. Ya. Makasih banyak ya. Pokoknya semangat terus buat pecinta kucing, semangat sterilnya dan terlalu kompak ya. Kompak. Oh, sikut-sikutan. Udah, itu aja. Udah, Bang. Sama-sama. Boleh foto? Oke, matur suwun.